Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iryana Jokowi belusukan ke salah satu pasar tradisional di Lamongan, Jawa Timur. Kedatangan Presiden tersebut guna mengecek langsung harga dan pasokan harga bahan pokok. Presiden Joko Widodo melakukan kebiasaan rutin setiap berkunjung ke daerah. Kali ini Presiden Jokowi belusukan ke Pasar Sidoharjo di Lamongan, Jawa Timur. Dalam belusukannya, selain mengecek harga sembako, Jokowi juga membeli sejumlah sembako milik para pedagang. Misalnya, Jokowi membeli sejumlah barang kebutuhan pokok dan juga makanan khas dari Kabupaten Lamongan seperti kerupuk samiler. Tak cuma Presiden Joko Widodo yang berbelanja, namun Ibu Negara Iryana Jokowi turut membeli berbagai komoditi di Pasar Sidoharjo. Salah satunya Iryana membeli telur asin dengan total harga Rp80.000. Kalau melinjo harga sekian, itu yang kita senang. Ditanyakan harganya. Terus harganya tadi gimana? Ada kenaikan nggak? Nggak ada kenaikan. Kalau melinjo otomatis naik. Kalau minyak tambah turun. Tambah turun. Iya, gitu. Kesan. Beli telur. Beli telur apa? Telur asin. Rp80.000. Iya. Jadi ditawar? Dikasihnya berapa? Dikasih 100. Ya, 120. Kembaliannya buat ibu berarti ya? Iya, makasih ya. Presiden Joko Widodo dalam belusukannya mengatakan harga sembako dan barang kebutuhan pokok cenderung stabil dan bahkan mengalami